نحمده ونشكره ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك علينا إنك أنت Tawabul Ghafur. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dicintai oleh Allah dan yang selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita ditemukan oleh Allah di rumahnya untuk mendekati diri kepadanya dengan mengkaji firman-firman-Nya, meyakininya, mematuhinya, mengamalkannya, dan mendawakannya. Malam ini kita mengaji dengan tema orang itu selada akhirat teringat perbuatannya di dunia dulu. Jadi kita nanti masing-masing di akhirat ingat apa yang telah kita lakukan dulu di dunia. Baik merupakan kebaikan maupun kesalahan, keburukan. Otomatis ingat semuanya. Aku ingat dulu pernah berbuat dosa. Aku ingat dulu pernah berbuat baik. Kenapa ingat? Karena lembaran-lembaran catatan amal kita dan rekaman-rekaman ucapan dan perbuatan kita diberikan. Jadi saat itu ingat semuanya. Kalau ingat perbuatan yang baik, senang. Kalau ingat perbuatannya buruk, susah. Marilah kita simak ayat-ayatnya berupa ayat berita atau ayat informasi. Dibuka surat 79. Mulai dari ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Fa idza ja'at, maka apabila telah datang. At-tammah, itu malapetaka. Kata Ibn Abbas, tiupan sangkakala kedua. Al-Kubra, terbesar. Al-Kubra, paling besar. Bro ini sama dengan akbar.
akbar paling besar, terbesar. Yaitu kiamat. Malah petaka yang paling besar itu kiamat. Kalau hanya gempa bumi itu masih kecil, hanya sebagian yang hancur. Tapi kalau kiamat, matul kuburo, dunia seisinya binasa. Nah, itu masih ada orang yang enggak percaya dengan adanya kiamat. Bagi orang yang beriman, percaya dan takut. Takut sekali. Bagi orang yang enggak beriman, enggak percaya, ya biasa. Monggo dibuka surat 42. Surat Asyura. Ayat 18. Yastajilu biha. Minta disegerakan kiamat itu. Oleh siapa? Alladzina la yu'minuna biha. Oleh orang-orang yang enggak percaya dengan adanya kiamat. Mana kiamat? Sejak dulu bilang kiamat, 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 tapi mana buktinya? Ayo suruh segera kiamat terjadi. Itu orang yang enggak percaya dengan kiamat. Jadi masih ada orang yang enggak percaya dengan kiamat. Dia menantang dan mengejek. Mana kiamat itu? Sejak dulu hanya bicara kiamat. Tapi mana buktinya? Minta disegerakan. Ladina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, musfiquna minha. Mereka takut, dari kiamat takut, karena mengerikan sekali. Makanya nanti saat kiamat terjadi, orang-orang mukmin sudah tidak ada. Tinggal orang-orang yang rusak. Wa ya'lamuna annal haqq. Mereka orang-orang mukmin mengetahui bahwa kiamat itu hak, pasti terjadi. Ala ingatlah innalladzina yumaruna, semuanya orang-orang yang membantah. Bisa'ah tentang hari kiamat. Lafi dolalim ba'id. Sungguh mereka dalam kesenyatan yang jauh. Orang yang tidak percaya pada hari kiamat, itu orang yang sesat. Dan sangat jauh kesesatannya. Kemudian kembali ke surat awal, surat 79, ayat 35 berikutnya. Ya.
Yauma pada hari itu. Ya tazakkaru, ingat. Siapa? Al-insan manusia. Ingat apa? Masa apa yang dia kerjakan. Jadi pada hari itu para manusia nanti ingat. Ingat terhadap apa saja yang telah dikerjakan dulunya di dunia. Ingat dosa-dosanya, ingat kebaikan-kebaikannya. Karena semuanya terekam. Baik ucapan kita maupun tindakan kita secara otomatis. Lompat dulu di dunia, orang itu lupa. Lupa kalau pernah berbuat dosa. Lupa kalau pernah punya hutang belum dibayar. Lupa kalau pernah berjanji belum ditepati. Besok di akhirat semuanya akan teringat. Ya tazakkaru insan masa'a. Makanya monggo kita ingat-ingat yang belum kita bereskan dan diberesi sebelum meninggal. Janji-janji dan diberesi. Hutang-hutang segera dilunasi. Biar enggak jadi masalah besok di akhirat. Ada pengadilan yang sejati, yang hak, yang enggak bisa dimanipulasi. Monggo, monggo banyak istighfar, banyak tobat, membersihkan diri. Semoga kita semuanya nanti sehingga enggak ada siksaan. Allah menyiksa itu karena masih ada dosa-dosanya. Masih ada kesempatan untuk membersihkannya. Dan berusaha semaksimal mungkin. Kita ingat-ingat, aku pernah berjanji sama siapa, pernah hutang sama siapa, pernah menyakiti siapa. Jangan malu-malu minta maaf. Kemudian ayat 35. Waburizatil jahimu liman yaro. Waburizat yang ditampakkan. Jahim, neraka jahim. Liman yaro, kepada siapa saja yang melihat. Itu kondisi saat masih di mahsyar sudah bisa melihat neraka jahim. Betapa takutnya. Masih di mahsyar sudah bisa melihat neraka jahim. Waburizat dan ditampakkan. Al-jahim, neraka jahim. Kepada siapa? Limayyaro. Pada siapa saja yang mau melihat. Amman bawa. Dan ada pun orang yang melampaui batas. Bawa mananya celaka. Siapakah orang-orang yang celaka itu? Wa asaro hayatat dunia. Itu orang-orang yang mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi.
ada ulama menjelaskan contohnya mengutamakan duniawi daripada ukhrawi. Saat azan dikumandangkan masih asik nyuci mobil, adanya enggak diperhatikan. Itu namanya mengutamakan duniawi daripada ukhrawi. Coba kita rasakan, kita ini sering mengutamakan duniawi apa ukhrawi. Kalau sering mengutamakan duniawi meninggalkan ukhrawi, celaka. Monggo kita introspeksi. Misalkan kita sedang nyuci mobil, aman, naik hujan, nanti rusak. Kadang tiga dulu, tol itu bakal rusak, masih rusak. Ayo, penuhi panggilan Allah. Apa senangnya Allah kalau manggil kemudian langsung dipenuhi? Kita saja manggil anak kita langsung memenuhi panggilan, kita senang. Kita memanggil anak kita, tapi anak kita enggak segera memenuhi, dapet, itu enggak senang itu. Wa'asara hayatid dunia, barang siapa yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, inna jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Betapa mudahnya ke neraka jahim. Ayo kita koreksi diri kita masing-masing untuk meningkatkan. Urusan akhirat yang abadi, penuh keindahan, kenikmatan, jangan dikalahkan dengan urusan dunia. Sedangkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini lawannya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut pada Tuhannya, nahan nafsa ni hawa, dan bisa mencegah hawa nafsunya, fa inna jannata, maka sesungguhnya surgalah dia ma'wa, tempat tinggalnya. Tinggal milih neraka jahim tempat tinggalnya, apa milih surga tempat tinggalnya. Hidup ini pilihan. Oh, awak seneng milih yang mana? Diriku, aku milih yang mana ya? Nah, jamaah yang berbahagia, bahwa ayat berikutnya, ayat 42, ada pertanyaan dari orang-orang kafir tentang hari kiamat. Ya sa'aluna, mereka bertanya kepadamu Muhammad, tanya apa?
Anissa'ah, tentang kiamat. Ayana mursalah, kapan kiamat itu terjadi? Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Kapan Muhammad kiamat itu terjadi? Bima angkani miliko ibu dikroha. Apakah engkau orang yang menjelaskan kiamat itu? Dijawab oleh Rasulullah, ila rabbika muntahaha. Kiamat itu urusannya Allah, enggak ada yang tahu. Tak seorang pun yang tahu kiamat kapan terjadi. Yang tahu hanya Allah. Al-Quran dan hadis Nabi tidak merangkan kapan kiamat terjadi. Tidak merangkan. Itu rahasianya Allah. Bisa cepat, bisa lambat. Tergantung manusia yang mempercepat atau memperlambat. Makanya sama Allah tidak ditentukan kapan tidak. Manusianya sudah jahat semuanya, dengan cepat kiamat. Belum mari, selesai. Monggo dilihat surat 31 ayat 34 bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tak seorang pun ada yang tahu. Rasulullah pun juga enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Surat 31 ayat 34. Monggo njenengan simak. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Wa yunazzilul ghais, dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim. Kalau sekarang misalkan ada orang bisa mengetahui apa yang ada di rahim, oh ini sudah enggak ada benih-benih peninggalan air spermanya suami. Oh ini kandungannya laki-laki atau perempuan. Itu hanya lahir. Tapi nasibnya si bayi, enggak tahu orang itu. Yang mau USG, orang ngambil, oh anaknya laki-laki. Oh anaknya perempuan. Tapi tidak jarang yang sudah kelihatan laki lahir perempuan. Perempuan lahir lagi. Atau betul itu baru jenisnya, tapi nasibnya pasti nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Nasibnya bayi ini menjadi orang apa, nggak tahu, karena Allah yang tahu. Allah nyuruh malaikat, kan malaikat catatlah si bayi ini nanti usianya sekian, jodohnya ini, nasibnya gini.
Allah yang tahu, Allah yang menyuruh mencatat malaikat. Nanti matinya di sini. Ini ada berita yang ada anak kecil mati. Ya. Matinya di sini, matinya karena tertembak. Nah, kita nggak tahu semuanya. Yang dari India sehat, di luar negeri mati. Kita nggak tahu dan nggak menyangka. Ada yang mati di Mekah, ada yang mati di negeri lain. Hanya Allah yang tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadrina summadza taksibu ghadan. Dan kamu enggak tahu apa yang bakal kamu kerjakan besok. Kita mungkin punya rencana besok mau kering ini, tapi kita enggak tahu masih hidupkah kita, masih sehatkah kita. Wama tadri nasum bi ayi ardin tamu, dan kamu enggak tahu kamu nanti mati di bumi mana. Ini semuanya di tangan. Jadi hari kiamat itu enggak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya soal kiamat. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian para jamaah, setelah kiamat nanti terjadi, masing-masing kita akan menghadap Allah dengan sendiri-sendiri. Tidak membawa siapa-siapa, tidak membawa pengawal. Bahkan yang dulunya di dunia dikawal, besok menghadap Allah sendiri-sendiri. Silakan dibuka Qur'annya surat 19 ayat 95. 19 ayat 95. Monggo jenengan simak. Waqtuluhum. Semua mereka manusia. Atihi. Bakal mendatangi Allah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan sendiri-sendiri. Fardhan itu ijen. Kalau fardhu itu wajib. Makanya kalau membaca Al-Quran itu yang tepat. Salah membacanya, salah artinya. Fardhu pakai dal itu sendiri, ijen. Parobdu pakai dot, itu wajib. Dan masih banyak lagi, beda sedikit, beda makna, itu kurang. Beda tabat, itu sebetulnya beda maknanya. Sirun kejahatan, sirun pada sin rahasia beda. Jadi kita nanti di akhirat menghadap Allah ya sendiri-sendiri. Paten sebagaimana kita lahir di muka bumi pada umumnya jen. Siapa yang mendampingi? Ada dua malaikat yang mendampingi. Akan dibuka surat 50
Ya 21. Dan itu sudah secara otomatis Allah menyiapkan dua malaikat untuk mendampingi kita menghadap Allah. Surat 50 ayat 21. Kullu nafsin. Kullu itu setiap. Nafsin itu jiwa. Setiap orang. Yang bersamanya, yang mendampinginya, saikun malaikat pengiring, malaikat pengawal, wasyahidun, dan malaikat yang menyaksikan. Dua malaikat. Berarti logikanya, jumlahnya manusia dengan malaikat banyak mana? Banyak malaikat. Masing-masing kita nanti digiring sama satu malaikat dan satu saksi malaikat. Digiring menghadap Allah. Dan gak bisa lari kemana-mana. Apalagi malaikat yang awal, malaikat yang giring. Satunya malaikat yang menyaksikan. Mari kita nanti begitu yang akan kita hadapi. Ayo kita persiapkan sejak di dunia ini. Bagaimana supaya diriku nanti selamat. Keluargaku selamat. Teman-temanku selamat, jamaahku selamat. Ya Rasulullah memikirkan umatnya, bukan memikirkan dirinya sendiri. Mangkane monggo ngaji. Dan tahu informasi dari Allah. Dan besok itu kita begini, akan dikirim malaikat. Disaksikan malaikat. Coba di dunia kalau orang baik-baik digiring polisi, ya, dijamin polisi, amin. Tapi kalau orang nggak baik penjahat, beda. Kalau orang baik malaikat giringnya baik. Kalau nggak baik, ya. Jadi takut. Itulah yang sering saya maksud bahwa hidup kita sesaat ini bakal menentukan nasib selama-lamanya. Mulai dari di alam barzah, di mahsyar dan di akhirat. Kalau kita baik, akhir hayatnya khusyukatinah, di alam barzah senang, di mahsyar senang, di akhirat senang. Kalau kita jahat, buruk, akhir hayatnya khusyukatinah, di alam barzah susah, di mahsyar susah, di akhirat susah. Monggo kita sering merenunglah, tidak hanya memikirkan nasib dunia yang sesaat ini, tapi pikirnya yang lebih jauh. Bagaimana nasibku, nasib keluargaku besok di akhirat? Sudahkah sungguh-sungguh mencari akhirat? Apa masih mengutapkan dunianya? Tadi sudah saya singgung wa akhir hayatud dunya fa inna jahima ya ma'wa. Sudah Allah kasih tahu.
Lalu untuk apa sama malaikat digiring, dikawal, dan disaksikan menghadap Allah? Dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban apa yang diperbuat dulu di dunia. Kamu pernah membunuh orang berapa? Apa sebabnya orang itu darahnya kamu alirkan? Yusuf bertanya di akhirat itu ada dua pemahaman. Satu, salat dia darah yang ditumpahkan. Pertanyaan di akhirat. Apa sedia darahnya kamu tumpahkan? Diadili, Pak. Dimintai pertanggung jawaban. Setelah dikirim oleh malaikat tadi. Monggo dibuka surat 74. Tiga lapan. Hidup tidak boleh sewenang-wenang karena kekuatan. Ingat, ada akhirat, ada permintaan pertanggungjawaban. Semua yang kita lakukan di dunia ini besok dimintai pertanggungjawaban. Yang masih ijen diminta pertanggungjawaban saat memimpin dirinya sendiri. Tak nikah, tanggung jawabnya bertambah. Tanggung jawab terhadap istrinya. Mulai punya anak, tanggung jawabnya bertambah. Tentang anaknya. Punya pembantu, tanggung jawabnya tambah karena pembantunya. Tidak Pak RT, tanggung jawabnya bertambah karena punya rakyat. Begitu sampai raja, semakin tinggi semakin besar tanggung jawabnya. Itu nanti ditanya oleh Allah di akhirat. Makanya orang yang mengerti mendapatkan jabatan itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena tanggung jawabnya besar. Bukan bersyukur. Ya Allah, ingat ada akhirat. Ya Allah. Monggo dibuka surat 74 ayat 38. Setiap jiwa, setiap diri, setiap orang, di mata sahabat terhadap apa yang diperbuat rohina bakal dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun, saat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu kondisinya berdiri, tidak akan bisa menggeser kakinya sebelum menjawabnya. Sudahkah kita siapkan persidangan nanti di akhirat? Aku nanti pasti sidang sama Allah. Aku dimintai pertanggungjawaban apa yang aku perbuat di dunia dulu. Aku selamat apa enggak besok di mahsyar? Para jemaah,
bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya memberikan peringatan kepada umatnya, umat seluruh alam, yaitu para manusia dan jin. Rasulullah selalu memberi peringatan dan ancaman. Makanya beliau disebut Bashiro wa Nadhiro, memberikan kabar gembira bagi yang taat, memberikan peringatan bagi yang membangkang dan membantah. Rasulullah memberikan peringatan Al-Quran selama 20 tahun. Sampai tuntas. Dari A sampai Y. Dan beberapa saat lagi beliau wafat. Telah tuntas memberikan peringatan pada umat seluruh alam, yang dimaksud jin dan manusia. Monggo dibuka surat 25 ayat 1. Surat 25 ayat 1. Tabarakalladzi, Maha suci Allah, yang telah nazzalal furqan, menurunkan furqan. Furqan itu nama salah satu dari Al-Qur'an. Nama Al-Qur'an itu banyak, di antaranya adalah Al-Furqan. Jadi kalau ada orang namanya Al-Furqan, itu salah satu nama Quran. Artinya pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ala abdihi terhadap hambanya, yaitu Rasulullah. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya Rasulullah memberi peringatan pada umat seluruh alam. Bantu manusianya, yang dimaksud umat seluruh alam ini adalah jin dan manusia. Manusia dan jin itu tugasnya sama, kewajibannya sama, tidak ada beda. Ya wajib sholat, wajib ngaji, wajib puasa, sama, wajib haji. Mungkin kalau haji bagi jin gampang iso, tapi kalau manusia nunggu antrian panjang. Jadi kewajibannya jin dan manusia itu sama, namanya beribadah pada para jamaah yang berbahagia. Maka kita istiqomahkan ya, untuk mengkaji firman-firman Allah, supaya kita tahu berita-berita akhirat yang jangka panjang itu. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan kita semuanya di dunia ini sampai nanti di akhirat. Di alam pria selamat, di mahsyar selamat, melewati shirath selamat, ya sampai di surga. Amin Allahumma amin. Monggo kita berusaha semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.